ujub sombong beda. Boleh jadi orang itu tidak sombong, dia ujub saja. Bagaimana pandangan? Oh, ini pandangan saya yakin 100% pandangan ini. Orang lain itu terserah mereka, ini pandangan ujub dia. Maka itu ujub dua rukunnya, dirinya dan yang dibanggakannya. Sombong tiga rukunnya, dirinya, yang dibanggakannya, sasaran kebanggaannya. Maka itu setiap orang sombong mesti ujub. Tapi setiap ujub belum tentu sombong. Perhatikan, orang sombong kalau ria menserikatkan Allah dengan apa? Dengan makhluknya. Tapi orang ujub, dia bisa dikatakan menserikatkan Allah dengan dirinya. Hati-hati dua sifat ini. Sombong apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongannya. Ya Rasulullah, apakah kami yang suka orang yang suka pakai baju cantik, sendalnya, sepatunya bagus, itu termasuk sombong? Rasul katakan, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyintai keindahan. Tapi jarang orang bawa sandal bagus-bagus sholat. Mana mau dia? Baju yang paling cantik pun jarang dipakai sholat. Paling-paling untuk kondangan. Baju sholat itu ala kadarnya aja. Coba antum merasakan. Orang olahraga itu bajunya cantik-cantik. Futsal bajunya sendiri. Tasnya beda juga dengan tas main golop. Tak mungkin kan? Sama tas golop dengan tas futsal? Beda. Bolanya juga beda. Tak mungkin main golop bola bowling. Tak mungkin, semuanya punya khusus. Bahkan pecinya pun khusus. Antum sholat dari dulu 10 tahun yang lalu, pecinya itu saja tuh. Kalau dicampakkan ke kali, matikan semua. Tak ada ganti-ganti. Bukan dinanam. Ya ada juga orang senangnya pecinya itu juga kok. Sebab kalau kepalanya pusing-pusing, tinggal cium bau pecinya aja, sembuh. Ada gak khusus? Enggak juga. Tengok, perhatikan lagi. Orang yang sombong tadi, apa itu? Batarul haq wa humtun nas. Menutupi, menentang kebenaran dan menghinakan manusia. Nah itu jangan heran kalau orang yang punya sombong dalam dirinya. Apa itu? Pelajarannya apa? Itu gitu aja. Belajarnya haid, nifas, haid, nifas. Yang lain tak pandai. Tak ada yang tahu. Gitu. Ngajinya cuma itu-itu aja. Coba kita, apa yang tak ada diajarkan Nabi, bisa kita ajarkan. Hebat kan? Kalian belajarnya apa? Kan yang diajarkan Nabi kan? Ada Quran, ada hadis. Yang tak diajarkan Nabi kan tak pernah kalian belajar. Tengok kita, bisa ciptakan yang baru. Kemajuan itu, modern. Tapi yang itu baru tahu, maju itu kan ada dua. Maju ke surga atau maju ke neraka. Tinggal pilih aja.